Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Koreanisa Channel yang membahas seputar pendidikan Korea. Video kali ini saya akan berikan tutorial singkat yaitu cara download dan install Memoplay di laptop atau PC. Jadi ini aplikasi emulator yang paling ringan dan paling low end dengan memori bus. Oke, silakan untuk tutorial ini. Pertama-tama kawan-kawan buka aplikasi browser Google install di sini. Saya sudah mendownload yang offline ya, 400 MB. Jadi kawan-kawan wajib untuk menginstal aplikasi Memoplay ini untuk aplikasi emulator di Android, khususnya untuk para gamer-gamer yang tidak nge-lag dan lumayan stabil untuk aplikasi Memoplay ini. Lalu kita lihat yang sudah kita download. Kebetulan saya sudah mendownloadnya di aplikasi Memoplay ini. Nah, ini ada dua yang tadi download secara online dan offline. Yang offline itu dia sekitar 439 MB. Kita install dua kali. Jadi pastikan antivirus di nonaktifkan terlebih dahulu. Kita tunggu prosesnya. Ini tampilan lalu quick install. Nah, kalau aplikasi download secara offline itu, jadi dia stabil. Untuk ekstraksi instalasinya dia cepat, tidak lama. Kecuali online. Kalau online itu dia membutuhkan kapasitas internet bandwidth yang bagus dan internet yang stabil.
kita tunggu. Oke, setelah instalasi sudah selesai, lalu klik launch now. Jadi kawan-kawan bisa menginstal APK Android ke Remoplay ini. Emulator yang sangat paling bagus ya. Direkomendasikan. Kita tunggu loading. Dibanding dengan emulator yang lain, Remoplay ini cukup bagus digunakan. Prosesnya. Jadi kawan-kawan bisa menginstal aplikasi game, Ken Master maupun yang lainnya. Jadi ini tampilan dari aplikasi Remoplay, aplikasi emulator yang paling ringan dengan memori 2 GB. Cukup.
bisa menjalankan game dan aplikasi lainnya di laptop maupun PC. Jadi untuk masuk ke menginstal aplikasi di dalam menu Play ini, sama halnya kawan-kawan menginstal dari Play Store. Jadi aplikasi ini saya sangat rekomendasikan untuk laptop ataupun PC dengan kapasitas memori 2GB. Jadi demikian tutorial singkat ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.